Bagi pembela tauhid, kamu ini yang kamu bela adalah kalimat tauhid. Harus dengan akhlak yang baik. Jangan ada ucapan-ucapan yang tidak bagus. Karena tauhid mengarahkan kamu adalah untuk bisa bersatu sesama muslim, bukan berpecah terhadap sesama muslim. Yang kamu tuntut apa sih? Yang kamu tuntut orang bersalah muslim tadi itu untuk dia bertobat jadi orang baik, titik. Jangan terlalu berlebihan. Kalau dia sudah bertobat, mau jadi baik, minta maaf, ya udah, mau dimasukkan ke penjara, siapa yang akan biayai keluarganya nanti? Siapa yang akan mentarbiyah anaknya nanti? Kasihan mereka. Cuma nasihati, jangan terulang lagi. Khususnya ketuanya, adakan pembinaan. Jangan terulang lagi.